Emang tadi ada kegiatan apa ya? Tadi abis bagi-bagi sembako di jalan gitu. Tadi dari kemarin sih. Abis keliling-keliling ya berarti. Ya gitulah, keliling-keliling. Eh, BTW kita mau ngapain nih? Gimana-gimana? Sorry banget ya telat. Aduh, jadi kelewatan. Santai-santai. Nah, jadi gini ya. Kita tuh tadi aku udah sempet ngobrol sama JJ sama Olga. Jadi tuh kita pengennya ngebuat kayak tim kreatif gitu. Nah, di tim kreatif tuh kita pengen ngelola sosial media sih, kayak YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter mungkin. Nah, itu tuh guna sosial media itu untuk jadi sarana pewartaan, kayak gitu. Nah, nanti tugasnya kamu sama JJ bakal jadi konseptornya. Sedangkan nanti tim yang teman yang lain nanti kita jadi eksekutornya ya. Oke. Terus jobdesk-ku apa dong sekarang? Jadi nanti kamu itu kerja sama bareng aku. Nanti kita itu ngekonsepin gimana sih konten-konten yang bakal kita share di IG-nya OMK. Kayak gitu. Tujuannya itu kita tuh pengen jadiin sosmednya OMK itu sebagai sarana penyebaran informasi sama kabar gembira. Kayak gitu. Kurang lebih sih konten-kontennya kayak konten-konten yang ada di... Kemudian kamu? Nggak usah. Lanjut, gimana? Jadi konten-kontennya itu sama kayak yang ada di ini. Kalau kamu tahu IG-nya OMKnet kayak gini. Jadi kayak ada konten-konten pewartaan, terus kayak konten-konten kegiatan positif, seperti itu. Nah, terus ini tadi aku udah ngelisin sih jobdesk kita apa aja. Jobdesk yang pertama itu kita nanti bakal brainstorming konsep keseluruhannya seperti apa. Terus bikin konten kalender sebagai guidance tim eksekutornya. Itu... Anjan-anjan. Gak mau diangkat dulu? Iya, gak usah-usah. Anjan-anjan. Angkat aja dulu, gak apa-apa kok. Bentar ya, mau aku. Halo Cahya. Halo Ma. Lagi di mana? Ini aku lagi ngumpul sama teman-teman OMK. Tadi abis bagi-bagi sembako langsung kesini. Astaga, langsung lanjut kegiatannya. Iya Ma. Awas loh kecapean. Enggak kok Ma, gak kecapean. Tadi aku juga udah minum kok vitamin yang Mama kasih. Tenang ya Ma. Kalau bisa jam 9 malam sudah di rumah ya. Iya Ma, tenang ya. Ya udah, hati-hati nanti. Ingat jangan kemalaman pulangnya. Iya Ma, ntar aku usahain pulang jam 9 malam ya. Mama udah, kalau misalkan ngantuk tidur aja, gak usah tungguin aku ya. Ya udah ya Ma, aku lanjut dulu. Ini mau ada pertemuan lagi. Dah ya Ma, dadah. Pulang nggak? Kan aku udah bilang Ma, jangan tungguin aku. Ya gimana Mama nggak kepikiran Nak, anak Mama satu-satunya baru pulang jam segini. Kamu udah makan Nak? Udah Ma, tadi sama teman-teman. Mama tidur lagi, aku juga udah ngantuk. Oh.
aja. Mana, Nak? Ketemu sama teman-teman ntar aja. Ya, Maya, dadah. Jam segini baru pulang, Nak. Bisa nggak sih setiap malam itu jangan pulang larut malam kayak gini terus, Nak? Bisa nggak sih, nggak usah nanya-nanyain aku mah. Capek loh. Ya kalau capek istirahat. Jangan berkegiatan sampai larut malam kayak gini. Mah, aku pulang malam gini juga bukan karena mauku, Mah. Ada banyak tanggung jawabku di sana. Nggak bisa lah sadar waktu 1 jam, 2 jam. Makanya aku pulang malam gini. Mah, tolonglah ngertiin aku dikit. Ya mama ngerti Cahya, tapi gak kayak gini juga. Kamu ngertiin mama juga dong. Mama tuh gak usah khawatir berlebihan. Aku kegiatan gini kan juga sama teman-teman gereja. Mama tuh gak usah nelfon-nelfonin aku kayak gitu. Biarlah hanya Engkau yang senantiasa melindunginya. Karena aku tak bisa selalu berada di sisinya, dimanapun dia berada dan apapun yang ia kerjakan. Aku mohon, dampingilah dia selalu di setiap karya pelayanannya. Semoga dia bisa selalu melayanimu dengan setulus hatinya. Seperti nama yang telah kuberikan untuknya, semoga dia menjadi cahaya yang menerangi orang-orang di sekitarnya. Jagalah cahaya selalu Tuhan, anakku satu-satunya. Bapa, dengar dan kabulkanlah setiap doa dan harapan hamba-Mu ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ayo kita makan, Mama lagi masak loh.